Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan my channel ya bro. Video kali ini saya akan membahas campuran pakan untuk entok-entok jumbo saya ya. Rahasia umur 1 bulan. Ya 1 bulan lebih ya. Bobot bisa mencapai 1 kilo lebih. Apa saja campuran pakan yang saya gunakan untuk entok-entok saya atau minti-minti saya ini, saya akan menjelaskan di video ini ya. Oke, pantengin terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ini video bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang belajar ternak entok, terutama entok jumbo ya. Ini saya juga sama lagi tahap belajar pembibitan untuk entok jumbonya. Soalnya yang saya ternak sebelum entok jumbo ini yang biasa ini, yaitu mentok jenis siem dan rambon. Saya pakai pacek Benggala katanya ya. Kata orang tua saya itu namanya pacek Benggala. Ya, yang warnanya hitam itu yang kemarin ada di video sebelumnya. Ya lumayan besar lah ya. Tapi ini untuk yang jumbo saya lihat di YouTube dan di postingan teman-teman lebih besar dari pacek yang saya punya ini. Jadi saya kepengin dan saya beli di Jawa Timur langsung dipaketkan ya. Ini saya beli 6 tetapi sekarang tersisa 5 ya, akibat dari penyakit, mungkin kecapean atau gimana. Dan kemarin juga ada yang sakit satu, yaitu lumpuh, alhamdulillah sembuh ya. Itu di video sebelumnya juga udah saya jelaskan bagaimana cara mengobatinya. Mungkin ada teman-teman yang sedang mengalami penyakit lumpuh atau gimana, mungkin salah satu video dari saya bisa lah ya buat percobaan atau dicoba cara-caranya, semoga bisa sembuh ya bro. Oke, langsung saja kita kasih pakan. Bahan-bahan yang saya pakai yaitu semua bahan-bahan yang sangat mudah dicari ya, sangat mudah dicari. Dan salah satu bahan yang saya pakai untuk pakan entok atau minti saya itu, salah satunya itu gratis, hijau ya. Tetapi ya proteinnya cukup lah ya. Oke, langsung saja bro, kita sediakan bahan-bahannya. Oke bro, yang pertama yaitu dedak atau katul ya. Ini cukup 2 genggam saja saya ini. 2 genggam katul biasa ya, ini katul kan biasa sangat mudah dicari di mana-mana. Yang kedua saya campurkan fur. Udah nggak sabar bro, pada pengen makan nih. Fur ini fur pedaging yang saya gunakan, fur pedaging sama 2 genggam. Ya, 2 genggam. Kita campur aduk-aduk. Ya, begini ya, bro ya. Nih, aduk-aduk. Lanjut ya, bahan yang ketiga yaitu ini nih, hijau. Azolla. Yang saya budidayakan sendiri ya. Di video sebelumnya juga sudah ada. Saya menanam azolla ini. Bibit pertamanya saya membeli dengan seharga Rp10.000 per kilo. Cukup 1 kali beli untuk selamanya ya, pakan ini. Ini katanya mengandung protein yang cukup tinggi ya. Ini sebenarnya tanpa dicampurkan juga sudah bisa dimakan langsung nih. Langsung doyan nih, ya kan? Mantap. Kita campurkan langsung bro. Ya. Oke. Setelah itu kita aduk-aduk, campurkan seperti ini ya.
Nih. Lalu kita kasih air secukupnya saja. Jangan terlalu encer, jangan terlalu padat. Supaya ini bercampur dengan merata ya, Bro ya. Ini kayaknya sudah pada nggak sabar pengen makan pagi ataupun sarapan ya, Bro ya. Ini Bro langsung kita kasih makan ya. Wih, tuh tumpah Bro. Lihat. Sangat lahap makannya ya. Dan bergizi, walaupun sedikit tetapi memiliki gizi yang cukup ya untuk pertumbuhan dan juga untuk bobot. Ini Bro jantannya sekarang sudah sembuh dari penyakit lumpuh. Dia dulunya paling besar Bro, sekarang kalah dengan yang lain. Yang lain padahal dulunya kecil-kecil. Gara-gara dia sakit jadi begini. Tapi alhamdulillah bisa sembuh ya Bro. Lahap sekali dan rakus. Mungkin ada teman-teman yang mau lihat dari dekat. Saya dekatkan. Oke ya Bro. Ini pejantan dan ini insya Allah juga pejantan lagi Bro. Super. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau coba silahkan. Ini di video selanjutnya mungkin saya akan timbang ya berapa bobotnya. Cuma saya belum nemu timbangan, jadi belum saya timbang. Ini kalau dikira-kira sih yang paling kecil aja ini. Paling kecil kayaknya ada ya, sekilo, satu kilo kayaknya ada yang paling kecil. Itu yang paling besar kayaknya 1 kilo lebih kayaknya ya Bro ya. Nih. Ini paling kecil Bro, segini. Mantap sekali. Putih mulus semuanya. Habis Bro, sampai tak tersisa pokoknya ya ini. Habis. Oke, mungkin cuma itu saja di video ini yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan ada teman-teman yang mau kasih masukannya, boleh silahkan. Mungkin saya ada yang berkurang atau ada yang gimana. Soalnya saya juga peternak, masih baru ya ini, baru seumur jagung. Makanya saya masih butuh banyak-banyak belajar dari para teman-teman peternak semuanya di seluruh Indonesia ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe ya channel ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Tuhan, diberi kesehatan ya, amin ya rabbal alamin. Salam ternak Bro, jangan lupa
Semangat pokoknya ya bro, kalau beternak itu harus semangat. Oke, sip.